Fobia memang bisa menimpa siapa saja, termasuk para selebriti. Hal inilah yang rupanya menimpa mantan personel One Direction, Harry Styles. Ia memiliki ketakutan terhadap jarum. Bukan hanya Harry Styles yang memiliki fobia unik. Ada selebritas lain yang juga memiliki rasa takut berlebihan terhadap sesuatu. Siapa saja mereka? Lihat video ini yuk! Sebelumnya, subscribe dulu channel visualtv.live. Jangan lupa juga untuk share dan like video ini ya! Aktris asal Amerika Serikat Jennifer Lawrence memiliki beberapa fobia, salah satunya ketakutan terhadap hantu dan kematian. Bukan hanya itu, bintang The Hunger Games ini juga memiliki arachnophobia, yang berarti takut akan laba-laba. Ia pernah menangis saat harus berhadapan dengan laba-laba ketika melakukan syuting di sebuah hutan yang berada di Hawaii. Siapa yang tidak kenal dengan Johnny Depp? Ia dikenal sebagai aktor yang kerap memainkan karakter-karakter aneh dalam sebuah film. Salah satunya ketika berperan sebagai Mad Hatter dalam film Alice in Wonderland. Namun siapa yang menyangka kalau Depp ternyata memiliki ketakutan akut terhadap badut atau coulrophobia. Tidak heran jika Johnny Depp menghindari acara-acara karnaval atau pesta yang melibatkan badut. Adele memiliki fobia unik yang dideritanya sejak umur 9 tahun. Penyanyi dan penulis lagu asal Inggris ini memiliki ketakutan terhadap burung camar. Dia akan menjerit jika berpapasan atau melihat burung camar terbang melintasinya. Ketakutan tersebut bermula ketika Adele sedang berjalan sambil makan jajanan. Tiba-tiba seekor burung camar besar mendekati dan mengepakkan sayap sembari menyerang dirinya hingga menderita luka di bahu. Tubuh penuh tato bukan jaminan bahwa seseorang bebas dari rasa takut. Hal inilah yang terjadi pada salah satu personel One Direction, Harry Styles. Pria berambut keriting ini mengaku fobia terhadap jarum, termasuk jarum untuk menato. Karena ketakutan terhadap jarum, Harry akan berpaling ketika ditato. Menurut dia, hal tersebut dapat membuatnya tidak merasakan sakit yang berlebihan. Mantan personel One Direction yang lain yaitu Zayn Malik ternyata memiliki fobia terhadap menari, apalagi jika harus melakukannya di depan banyak orang. Ia sempat meninggalkan arena latihan ketika ikut X Factor UK Bootcamp karena ketakutan menunjukkan tariannya. Selain fobia terhadap menari, pelantun Pillow Talk ini juga pernah memiliki kecemasan yang berlebihan saat tampil di atas panggung. Beruntung ia berhasil mengatasi gangguan kecemasan yang dialaminya.